Boleh. Pengalamannya pasti benar-benar luar biasa karena ini pengalamannya hanya kita bisa rasain sekali seumur hidup. Karena backpacker cuma ada satu kali di tahun. Kalau ada dua mungkin dua kali kita bisa rasain. Tapi yang pasti sebuah kebanggaan kita juga, terutama orang kita, maksudnya kita salah satu bisa nge-represent Indonesia juga untuk bisa ketemu dengan para cast dari film Black Panther ini. Pengalaman kita start dengan kita nyampe di Korea. Airport Korea, langsung cari Chadwick Boseman. Koper ditinggal di jalanan aja, nggak tahu. Kita langsung cari Chadwick Boseman. Karena again kita harus dapat dia. Betul. Karena ini tuh kayak mimpi yang kebayang aja enggak sebenarnya kayak benar-benar enggak kebayang kayak kita bisa interview yang sedekat ini. Betul. Selfie apalagi tuh benar-benar hal yang enggak mungkin ya, kita bilang mimpi jauh dari mimpi lah, itu udah mimpi. Udah enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi tuh udah benar-benar gila. Chadwick Boseman, sekali lagi dia itu berumur 42 tahun yang kita kira itu umurnya 25 sampai 30 tahun. 30 tahun lah kalau memikirnya 30 tahun gitu ya. Jadi salah satu orang yang tough juga, yang sulit untuk diinterview sebenarnya. Karena dia tuh umur 42, jawabannya harus bijak, gak bisa sekedar kayak hahaha. Kita mengerti banget. Jadi di saat itu, di awalnya kita coba untuk ice breaking dulu dengan pertanyaan kita. Berhasil, dia ketawa, dia senyum, dia tunjukin Mulai cair. Akhirnya, karena emang balik lagi, dia itu udah termasuk capek gitu, gitu. Masih kelihatan lah, kelihatan emang gak cuma kita doang interview mereka. Dan di saat itu juga kita mikir, kita harus breaking dulu. Baru setelah itu kita coba kasih pertanyaan yang serius. Sekalinya dikasih pertanyaan yang serius, Chat tuh langsung jawab benar-benar langsung panjang, lebar, detail banget. Emang benar-benar jawaban yang harusnya dijawab seperti itu gitu. Iya.